Suara Buruh, Marsinah FM, untuk demokrasi dan kesejahteraan. Kenapa kita ingin cerita teman-teman itu kemudian ditulis, kemudian dijadikan buku? Karena menurut kami pengalaman teman-teman itu penting untuk didokumentasikan, disebarkan dan dibaca oleh mereka yang lain, teman-teman yang lain. Itu yang pertama, kerja-kerja pendokumentasian lah ya, bagaimana perlawanan itu didokumentasikan. Yang lain adalah seringkali ketika orang melihat gerakan buruh itu, mereka lupa bahwa gerakan buruh itu dibangun dari bawah, dari orang-orang biasa yang punya sikap oposisi terhadap otoritas yang menindasnya itu. Yang itu kan jarang dilihat, bagaimana sih orang mengorbankan waktunya, mengorbankan keluarganya, mengorbankan banyak hal, melihat orang berubah dari yang tadinya hanya memikirkan dirinya sendiri, kemudian mulai memikirkan orang yang tadinya pasrah, mulai berani, mulai melawan, kayak gitu. Yang seperti itu jarang sekali tercatat dalam kajian perburuhan. Suara Buruh, Marsinah FM, untuk demokrasi dan kesejahteraan.